Yuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Salman Albana di Banan TV. Salam Cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu, diberikan banyak umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anyway, teman-teman, jadi ini hari ketiga aku di Kediri. Ini hari Minggu dan gue kayak orang bingung ya. Oh iya, sebelumnya aku mau tutup ini dulu. Ya, sebelumnya ini tadi ada hamba Allah yang transfer aku. Pagi-pagi aku tadi live dan beliau mengatakan, "Man, ini aku transfer 100.000 untuk beli sarapan pagi di sini di kafe." Alhamdulillah, berkah selalu, sehat selalu buat kakaknya di sana, lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lah, kita ajak Ayang Beb ya untuk kita ke tempat makanan. Nah, di sini ada Ayang Beb. Apa ini? Ayang Beb. Ayang Beb. Kukru. Ayang Beb, kamu selingkuh ya sama aku ya? Kamu selingkuh ya sama aku ya? Ayang Beb, nyari makan yuk. Ada hamba Allah tahu. Nah guys, jadi kafe yang Cabulang untuk apa ruangan atas nih, ini ada 4 kos, 1, 2, 3, 4. Pemandangannya itu langsung view untuk lantai atas ya, langsung view gunung guys. Dan ada kamar mandinya. Dan ini kita mau ke bawah. Ini di bagian bawah ya. Nah, semalam itu alhamdulillah kedatangan meja dan kursi ya teman-teman. Nah, ini ada mejanya. Nah, rencananya Cabulang ini bakalan di pelitur. Tapi coba teman-teman bisa kasih saran guys, biar mengkilap cocoknya pakai apa ya? Kayaknya sih pakai pelitur cocok sih. Dan rencananya di sini bakalan ada live musik nih untuk bagian sini. Seperti inilah tampilannya nanti kafenya Cabulang. Dan ini juga sudah dipasang nih lampu-lampu klip-klipnya. Coba kita tes guys. Nah tuh, seperti itu. Tuh, cuaca sana udah mendung guys. Ini roman-romannya mau hujan. Iya, yeah, jujur guys, tidur di atas tadi tuh enak banget. Tidur, bangun tidur, buka pintu, melihat pemandangan gunung yang wow, jarang ada di Jakarta. Gosok gigi seger banget airnya. Cuci muka, wah enak banget pokoknya. Dan inilah kafenya guys. Nanti ini aku bocoran dikit-dikit aja guys ya. Nanti untuk tembok-tembok ini rencana mau dicat hitam. Terus entah nanti dikasih banner atau dilukis untuk apa, kayak gambar-gambarnya aku kurang tahu. Itu baru rencananya Cabulang nanti seperti itu. Dan ini juga nanti di plamir, pokoknya diwarnain lah. Mungkin teman-teman ada yang tahu warna apa, bukan warnain sih, bikin kinclong gitu pakai apa, pakai pelitur sih. Nah, nanti di sini nih, di bagian sini khusus dari sini apa, pintu kaca ini, ini khusus live musik. Nah, di sini ya ada Ayang Beb lo. Ayang Beb udah lapar lo. Kita kemana?
kita kemana? Hah? Tadi ini masa aku suruh bawa mobil sih? Nabrak nih. Gak bisa. Nah sekalian mungkin ya, nanti aku sekalian beli apa? Stok Indomie guys. Indomie selera ku. Sponsor ini harus masuk ini. Ayang beb buka. Ayang beb. Ayang beb. Nah, guys, jadi sedikit informasi. Nah, ini kafe Cabolang nih. Seperti ini. Dan itu kampus Uniska tuh. Kelihatan ya? Tuh, Uniska. Ini kampusnya nih, warna biru. Ya, itu kampus Uniskanya dan ini kafenya. Gak jauh kan? Itu kafe, ini itu kampus Uniska, ini kafenya. Gak jauh teman-teman. Pokoknya ada di sekitaran daerah sini lah. Nah, ini ayam beb udah mau turun. Mana yang beb? Kita mau kemana? Jalan-jalan. Nyari mas gak? Mas Dewo aja. Nah guys, aduh, Mas Dewo nih punya channel sekarang guys, namanya Petualangan Dewo Asmoro. Waduh, ini kalau berhubungan dengan Asmoro nih agak ini nih, agak menyentuh apa? Hati. Oke, kita sudah sampai. Si Iki sungguh kelihatannya. Hah? Soto kelihatannya adanya. Ayamnya belum ada ya? Belum ada. Si Iki bungkus berarti. Ya wis. Kita makan di sini, guys. Makan apa? Soto. Enggak ditutup loh. Aman enggak? Oke, kita makan soto karena ayamnya nggak buka guys. Kita cobain soto khas Kediri. Wah, ini mah kesukaan aku guys. Ayo lo, mana lo? Kok hilang tiga? Kok hilang tiga? Kamu ambil satu. Gimana? Itu ada. Punyamu segede gini gak, Wah? Enggak lah. Emang gue sakit segede itu. Bercanda ya, teman-teman. Ini kerupuk apa, Wah, namanya di sini, Wah? Ini kalau di Jakarta namanya kerupuk udang. Enak tau? Sama. Sama ya? Enak gak? Salah satu favorit juga nih. Kalau ada apa? Kalau ada di rumah nih bisa habis nih. Buat dijualin malah aku makan semua, guys. Aduh, ya Allah, kota Kediri nih hari weekend sepertinya ramai banget ya. Ya kebetulan juga sih kemarin itu Imlek, jadi tanggal merah ditambah libur gitu, hari libur. Alhamdulillah, ini soto ayam khas Kediri nih teman-teman. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain guys. Suapan pertama untuk ayang beb. Ayang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Beh. Rasanya enak banget. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai makan dan ini gue diajak jalan-jalan sama Mbak Dewi. Hai. Iya kabare. Api. Tadi nggak ada suaranya, sekarang udah ada suaranya. Udah semangat guys, udah semangat. Ini roman-romannya Kediri lagi macet nih guys. Ada apa sih? Biasa kalau malam
apa ya, libur gitu pasti macet. Kirain tuh Mas Dewi lagi konser di depan. Ternyata memang di sini banyak ya tempat wisata. Apa di sana ada tempat wisata? Enggak ada sih. Tempat wisatanya di sini buatan semua kebanyakan. Tapi wisata kecil-kecil, taman gitu. Kalau wisata ya besar belum ada. Oh, ini daerah sini mungkin karena jalur provinsi juga gitu ya. Jadi padet, macet gitu, teman-teman. Dan ini lumayan macet. Dan alhamdulillah kita pagi pakai mobil pick up, tidak terkena hujan. Karena sekarang di Kediri sudah mulai turun hujan, teman-teman. Padahal cerah ya. Biasalah, tahun Imlek pasti gitu. Iya. Berapa hari pasti hujan. Berkahnya orang Imlek ya. Benar-benar. Oke teman-teman, jadi habis tadi kita nemenin Dewo reunian, dan ini gue mau explore ke salah satu rumah kosong. Penasaran kan? Jadi di sini tuh ada mobil klasik zaman dulu, guys. Kita interview. Nih guys. Wow, semak-semak putar. Nanti kita bakalan cek ke dalam, explore, tapi sebelum itu kita mau ke sini nih, guys. Pak, semua apa? Mie ayam, ya? Mie ayam. Mie ayam apa? Apa? Toppingnya ada apa? Ceker, bakso. Bakso aja. Satu ceker, satu bakso. Nah, kita mau makan dulu, guys. Nanti baru kita explore. Ceritanya gimana sih ini rumah? Wah. Kalau aku sih enggak tahu story-nya, karena warga kanan kiri enggak ada. Enggak ada permukiman. Berarti memang motor berisik, guys. Jadi memang lokasi ini udah lama ya? Udah lama. Berapa semenjak tahun? Aku pertama SMK. SMK aku kan sebelah sini. Ini udah kosong. Lama banget berarti ya. Aku SMK. Ada kali 15. Wah, 7 tahun lebih ya. 10 tahunan ke depan lah, apa? Lama juga, lama. Ya nanti kita explore lagi. Oke teman-teman, jadi tadi Vel pas beli makanan untuk Mas Iki, Velnya rusak, dan tadi sudah disampaikan juga sama Mas Iki ya. Dan kebetulan kita ini mau belanja cat ya, untuk mengecat tembok-tembok kafe, teman-teman. Dan kebetulan juga Cap Bolang tadi sudah berada di toko material ya. Dan sekarang gantian, kita ganti partner, guys, sama Mas Iki. Yuk, kita OTW Mas Iki. Dewo ngantuk ya. Pulang-pulang langsung tempar, guys, dia, guys. Guys. Mau berangkat. Bis makan yuk. Enak gak ayamnya? Beli di mana? Beli di sebelah. Banyak. Mantap. Matur suwun, hamba Allah berkah selalu pokoknya untuk hamba Allah. Oh, wis. Ayo, oh, ikut lagi deh, Bu. Melalang Buana. Oke, jadi kita langsung. Oke, teman-teman. Jadi kali ini aku berada di toko cat untuk menemani Cap Bolang dan teman-teman, ada Mas Rewo, ada Mas Iki, untuk mencari cat warna hitam. Cat lampis nanti bocor, nanti alkali. Nah, ini Cap Bolang nyari warna hitam, guys.
Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah sampai kafe lagi dan kebetulan di depan aku sekarang sudah ada Cah Bolang. Cah, ini kan tadi ya ada yang amanah. Nah, hamba Allah transfer aku 500. 150 untuk Cah Bolang katanya, sekalian bayar ongkos kirim baju. Ya. Namanya siapa ya? Ongkir. Hah? Ongkir. Namanya ya. SD. Tadi udah aku kasih tahu namanya. Nih. 150. Terima kasih. Ah, rezekinya. Ampun, berkah selalu dong. Dan ada untuk Salman 100, terus untuk Bapak Idris 100, Putra 150. Jadi kita coba kontak Putra ya. Semoga aja diangkat ya. Tapi kalau enggak diangkat paling langsung aku tap aja ke putranya langsung. Memanggil, guys. Sepertinya enggak diangkat ya. Itu memanggil. Kayaknya enggak diangkat, guys. Halo. Halo, nah diangkat nih. Gimana Put, kabarnya Put? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ini ada amanah dari hamba Allah. Berbagi rezeki. Lo dapat 150. Gue tap ya. Oke, siap Mas. Lagi mana nih sekarang deh? Biasa di kafenya Cah Bolang. Amin. Yang nanti kalau mau siap siap. Ini gua transfer yang ke Tri Putra Buana ya. Iya, siap Mas. Oke. Oke. Alat pemanya. Siap siap. Amin. Sehat juga buat lu, sehat-sehat, sukses selalu. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini udah aku transfer 150 tuh. Dan kita tinggal lanjut ke Bapak Idris ya. Tuh ada satu lagi ke Bapak Idris tuh. Bapak Idris Putra udah, Bapak Idris 100. Dan, nah, ini udah checklist 2 nih. Tadi checklist 1, semoga sekali lagi diangkat ya. Nah, kalau misalnya nggak diangkat, ya wis. Mungkin nanti, mungkin lagi sibuk. Ini berdering nih kali ini. Ndi. Oh, Pak Met. Assalamualaikum. Bisa saya bantu? Ndi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Idris. Iya, iya. Kirim rekening. Yo. Ini ada hamba Allah yang berbagi rezeki. 100.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Lumayan buat beli Pampers. Iya benar-benar. Alhamdulillah. Gimana gimana? Kirim rekening ya. Yo. Yo, matur suwun. Oke, siap ditunggu. Yo. Oke, teman-teman, jadi Bapak Idris minta ditransfer ke Dana tuh. Di DS. Oh, nominal. Nominal 100.000 ya utang. Oke. Udah ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah amanah sudah aku jalanin dan sekali lagi aku mau ucapin terima kasih untuk hamba Allah, para donatur, para penonton semuanya yang sudah support kita dan sudah berbagi rezeki. Semoga Allah membalas kebaikan kalian berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kalian diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dilipat gandakan dan diberi kemudahan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Nanti kita bakalan lanjut lagi aktivitas aku di Kediri ngapain aja. Penasaran kan? Dan sebelum itu aku mau minta bantuan nih sama teman-teman. Bantu support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dinyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan
video-video terbaru dari Banan TV. Supaya apa? Supaya aku nambah semangat. Akhir kata aku ucapkan, teruslah menebar kebaikan. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan orang baik. Teruslah menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cihuy.